Ini adalah kisah seorang pelaut. Sebagian dari kalian pasti mengenali profesi satu ini, yaitu pelaut. Profesi ini banyak dipandang sebelah mata, bagaimana tidak? Karena sering dibilang mata keranjang setiap pelabuhan ada kekasihnya. Ternyata banyak yang salah mengerti tentang dibalik sisi baik sebagai pelaut. Tidak semuanya mempunyai sifat yang sama, sama hal dengan kepribadian. Seseorang tidak bisa disamakan. Lalu bagaimana sih mereka bisa bertahan hidup di laut? Bahkan sampai ada berlayar berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan baru tiba. Ternyata pelaut mempunyai stok makanan untuk berbulan-bulan lamanya. Mereka menyimpannya di suatu tempat khusus, makanan freezer atau kulkas di atas kapal. Jadi setiap pembelian makanan dilakukan oleh koki di atas kapal. Ia mengetahui jumlah stok makanan. Apabila sudah mau mendekati habis, biasanya koki atau pelayan akan belanja ke darat untuk memenuhi kebutuhan makanan di atas. Kapal apa saja sih kira-kira makanan pelaut? Sama hal dengan makanan biasa pada umumnya. Mereka diberikan asupan protein dan gizi yang seimbang agar bisa tetap sehat dan bugar. Lalu bagaimana cara mereka bekerja di atas kapal? Nah, sebagian orang awam masih belum mengetahuinya. Mereka bekerja sesuai dengan departemen masing-masing, seperti departemen deck dan mesin, serta tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya mereka. Biasanya mempunyai jam-jam shift kapal sesuai dengan jabatannya masing-masing, atau biasa disebut jam dinas jaga laut, atau jaga-jaga pada saat berlabuh ataupun sandar. Terus bagaimana mereka bertemu dengan keluarganya? Kenapa mereka kuat bertahan LDR? Begitu lamanya, jawabannya adalah mereka mempunyai kontrak tertentu sesuai dengan ketentuan perusahaan masing-masing. Ada yang menerapkan cuti, ada pula yang selesai. Habis kontrak baru, mereka pulang. Lalu, mengapa mereka kuat bertahan dan menjalin hubungan jarak jauh? Mungkin karena memang keadaan dan harus bisa jalaninnya dan tetap bersyukur, iya. Nah, begitu penjelasan tentang seorang pelaut. Semoga kalian sampai sini bisa paham, iya. Lanjut sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like, iya. Terima kasih.